satu tempat. Melewati bolak ya, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, selamat bertemu lagi sahabat-sahabat. Saat ini saya posisi mau pulang. Jadi kami harus melewati bolak atau tanah kosong yang cukup panjang seperti inilah. Semuanya kita pulang ya, mohon maaf jadi saya akan perlihatkan perjalanan pulang saya kalau sedang habis ya. Seperti ini jalannya sahabat, jadi saya hari ini nanti bisa dilihat ya jam berapa saya merekod ini ya. Saya akan pulang yang mana saya habis dari kampung ya, kampung orang, dan harus melewati jalan seperti ini. Makanya apapun yang kami tempuh bukanlah tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi mohon maaf ya semuanya. Makanya ketika ini aja berusaha memvideokan, jadi saya pakai motor apa ya, kalau di sini kata motor butut lah. Kemudian saya nggak bawa tripod, jadi saya pegang aja. Akan saya tunjukkan perjalanan saya seperti itu. Saya akan nyalakan apa lampu di ponsel terlebih dahulu. Nah seperti ini ya. Nah tampaknya dia jalan ya sahabat, bukan saya bikin jalannya susah, enggak ya. Memang jalan saya ini seperti ini, dan kalau saya memvideokan itu harus menggunakan tangan satu. Allah, jadi kadang-kadang jatuh dan lain sebagainya. Saya juga melewati sebuah bola sahabat. Bola itu adalah suatu jalan yang menghubungkan antara desa yang satu dan yang lainnya. Dan di sini tidak ada manusia, tidak ada rumah, tidak ada warung, dan melulu hutan atau lahan pertanian. Jadi di sinilah yang ditakuti oleh orang-orang ketika lewat seperti itu. Oke, ini seperti ini jalannya. Tapak tidak ada rumah kiri kanannya ya, dan jauhnya sekitar kurang lebih
2 km, 1,5 sampai 2 km ya. Ini saya menunjukkannya dia sudah di tengah perjalanan. Ini mohon maaf semuanya. Ini saya pulang menjelang Isya. Seperti itu ya. Ini jalannya juga becek ya. Tadi pas di tempat yang turunan itu saya nggak bisa memvideokan karena saya tangannya dua-duanya harus megang setir. Dan lewat sinilah saya ketika tadi malam itu mendatangi kampung Todoyo ya, yang mana di situ dikabarkan ya dan sekarang saya belum bisa datangi lagi. Mudah-mudahan nanti di suatu hari ya kita mencari keterangan yang betul mengenai orang ya katanya sakti seperti itu. Apakah hanya omongan atau gertakan kita sendiri belum tahu yang sesungguhnya. Makanya saya pun belum bisa mengambil keputusan mengenai orang yang mengaku bisa berubah menjadi harimau dan lain sebagainya. Seperti dia ya, nggak ada jalan, nggak ada apa kiri kanan, nggak ada jalan, nggak ada rumah. Ya, jadi ini cuma jalan setapak. Dan saya nyetir tangan satu ini biasa ya seperti ini. Dan banyak lubang di jalan, makanya kami juga harus hati-hati. Banyak burung, banyak apa ya. Ya seperti ini sahabat ya perjalanan kami ketika kami menjalankan misi dan saat pulang. Kami harus melewati jalan setapak. Bukannya kami cerita bohong, kalau kami harus ya, melewati hutan, kemudian melewati bola, melewati perkampungan, kemudian apa itu? Oh, ada yang duduk situ, siapa itu? Siapa tadi yang duduk di sana? Ada yang duduk di sana, siapa? Hei, siapa itu? Aduh, motornya malah nggak mau berhenti, malah jalan motornya over. Ya sudah, kita. Oh, nggak mau, ya sudah. Kalau kami ketemu hantu, kuntilanak, genderuwo, woi gombel di jalan itu biasa, cuman sesaat saja. Ya, karena kita manusia biasa tidak bisa melihat jin secara sempurna. Ya. Paling kita melihat hanya sepersekian detik, seperti stik, jalan gitu aja. Seperti itu. Allah. Ya kalau kami takut dengan hal seperti itu, kami tidak apa ya, tidak melewati jalan seperti ini. Ini aja eksistensi saya sudah saya kurangi ya, karena apa ya? Karena ada pekerjaan. Kalau berjalannya ini air sahabat, kita harus melewati air. Jadi kita harus bisa lewat sebenarnya. Lolos, nggak bisa lolos, nggak bisa lolos, nanti cemplung sama ponsel-ponsel ini. Allah, 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 Allah. Ya, seperti jalan yang kami tempuh sahabat, yang kami lewati setiap hari, kalau kami malam itu juga mengkhawatirkan ya. Yang dikhawatirkan itu bukan apa-apa. Ya, yang dikhawatirkan itu kalau ada binatang dan lain sebagainya atau orang seperti itu yang berbahaya. Terima kasih banyak yang kemudian semua yang nonton diberikan kesehatan, keselamatan, kebarokan, panjang umur dan juga murah rezeki. Terima kasih. Saya harus nyetir tangan satu karena di depan jalannya sangat sulit. Saya akhiri. Terima kasih banyak. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih jauh lagi ya.